Kebakaran di kantor Desa Maronang, Kabupaten Pindrang. Insiden tersebut terjadi pada Jumat 2 Agustus malam. Dokumen dan alat operasional kantor telah dipindahkan usai kericuhan dalam eksekusi lahan. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Diberitakan sebelumnya, kantor Desa Maroneng merupakan satu-satunya bangunan yang tidak dirobohkan dalam eksekusi lahan di Desa Maroneng pada Senin 29 Juli lalu. Oh,